Ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba merakit sebuah power amplifier. Di sini saya menggunakan driver DTK tanpa tap. Nah, di sini saya sudah ganti TIP31, TIP32. Saya ganti dengan TIP41 dan TIP42. Jadi ini sudah saya ganti. Nanti kita dengarkan suaranya bagaimana. Dan kita akan menggunakan sangkan 2 set dengan tipe 5DY dan resistor kapur 5 watt 0,22 ohm dan resistor biasa 10 ohm dan kabel secukupnya. Nah, sekarang kita mau rakit saja langsung. Masuk ke kolektor di PCB untuk plus, kabel biru basis, dan yang di sebelahnya untuk 2SA, kabel biru masuk ke basis min dan kabel hitam ke kolektor min. Atau kita balik saja kabel yang merah kolektornya supaya tidak semraut. Sama saja, cuma kita balik ujungnya saja supaya mudah mengikatnya. Thank you.
selesai kita rakit. Sekarang kita taruh saja atau kita pasang pada boxnya. Nah di sini perlu Anda ketahui ini bekas box lama. Jadi saya ganti mesinnya karena sudah rusak, jadi saya pakai Por DTK. Kita pasang dulu untuk RL in-nya yang dari tune control. Ya. Sudah terpasang. Dan untuk tegangan saya pakai di sini 32 volt. Kita solder dari Elco Plus. Sudah tadi, dan ini yang ke speaker langsung saya solder pada air kapurnya. Nah ini yang dari speaker min masuk ke GND pada PCB, dan yang untuk plus sudah saya solder juga. Oke, di sini juga perlu teman-teman ketahui, di sini di power amplifier ini menggunakan trafo 5 ampere CT, 5 ampere murni, dan Elco 80 volt 10.000 mikro sebagai Elco PSU-nya seperti ini. Sekarang kita tes suaranya. Di sini saya menggunakan speaker Polytron karena tidak ada speaker, jadi kita pakai saja speaker Polytron. Yang sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum.